Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di bersama kami di channel Hafiz Elektro, channel yang membahas seputar masalah elektronik dan menambah tips dan trik seputar elektronika. Oke, pada kesempatan kali ini ya, setelah sekian lama vakum dari dunia pengeditan video, yang jelas setelah sekian lama vakum dari dunia konten seperti ini ya, kali ini saya berkesempatan mengajak kalian semua untuk bagaimana caranya, akan saya kasih tutorial bagaimana caranya untuk mengganti sebuah mata LED yang mati satu ataupun mata LED yang sudah mati. Yang biasanya mata LED ini terdapat pada sebuah lampu bohlam atau lampu LED lampu rumahan ya, yang mungkin jika kalian tidak tahu ya mungkin, atau lampu yang ada pada rumah kalian itu mati tidak bisa nyala ya, biasanya itu terdapat mata lampu LED-nya itu terdapat banyak seperti ini, dan biasanya ada yang mati satu. Nah, dalam rangkaian lampu LED yang ada di pabrikan ini, itu biasanya itu dirangkai seri. Jadi, kiranya ada lampu mati satu, terus biasanya yang lainnya juga ikut padam semua. Jadi, di sini saya akan kasih tahu bagaimana cara mengganti satu buah lampu atau dua buah atau mungkin tiga buah lampu LED mata LED-nya ini dengan mata LED yang baru. Tapi namun sebelum kalian mengganti caranya, cara kalian menggantinya, kalian harus sudah menyediakan mata lampu LED yang sama persis dengan yang ada di pabrikan PCB itu sendiri. Nah, di sini saya akan kasih contoh. Saya sudah belikan lampu LED ini ya di toko-toko elektronik yang sama persis dengan yang ada di lampu bawaan PCB-nya. Jika kalian mata LED-nya itu besar-besar seperti ini ya, bisa kalian cari di toko elektronik yang menjual mata lampu LED seperti ini. Nah, di sini saya akan kasih tutorialnya bagaimana caranya. Saya di sini sudah menyediakan ada pemanas atau istilahnya lilin ya, jika kalian mempunyai lilin bisa kalian menggunakan lilin atau menggunakan kompor gas. Tapi namun di sini saya tidak mempunyai lilin, jadi saya menggunakan minyak goreng dan memakai tisu yang bisa dijadikan sumbunya. Nah, tujuan dari memakai api ini, jika di rumah kalian tidak mempunyai blower atau istilahnya solder uap, nah cara alternatifnya adalah kalian bisa menggunakan api dari lilin ataupun kompor gas. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita ikuti saja videonya sampai akhir. Namun sebelum video ini dilanjutkan ya, alangkah baiknya dukung channel kami di Hafiz Elektro dengan cara like, subscribe ataupun komen jika kalian berkenan. Nah, di sini jika sudah seperti ini ya, bisa kalian copot. Nah, bulatnya kalian bisa menggunakan tank untuk menjaga-jaga agar tidak panas, dan satu buah pinset untuk kalian mengangkat lampu LED-nya. Nah, jadi caranya seperti ini ya kawan. Kita bisa panaskan di sisi paling bawah PCB-nya. Kita bisa panaskan seperti ini, dan bisa panaskan di bawah lampu LED yang sudah mati itu, yang akan kita ambil mata lampu LED-nya itu. Bisa kita panaskan seperti ini. Dan sekiranya kalau memang sudah panas, kita bisa cepit menggunakan pinset seperti ini. Kalau memang ini sudah panas, ini akan meleleh sendiri timah dari yang menempel dari mata LED-nya itu. Jika sekiranya sudah panas, ini mata LED akan mudah kita angkat. Kalau memang masih sulit, biasanya nyala api masih kurang besar. Jika nyala api cuma kecil, itu akan lama untuk mengangkat lampu LED-nya. Jadi kita besarin dulu, kita besarkan dulu nyala apinya, baru kita panaskan. Kalau sekiranya sudah panas, biasanya setelah dicepit seperti ini lampu LED akan mudah untuk mengangkat. Kita bisa tunggu saja sekian lama, mungkin bisa kita tunggu beberapa detik agar ini timah ini akan meleleh dengan sendirinya karena terkena panas dari api itu sendiri. Ini masih lama ini, soalnya ini PCB juga tebal sekali, jadi mungkin agak sedikit lama ya untuk memanaskan, mencairkan sebuah timah yang menempel di PCB ini.
Setelah kita panaskan seperti ini, kita bisa capit capit menggunakan pinset. Nah, ini sudah panas ini. Ini timah sudah mulai meleleh. Jadi kita cabut saja lampu LED yang mati itu dan kita ganti menjadi menggunakan lampu mata lampu LED yang sudah yang baru. Nah, seperti inilah ya, kawan. Caranya mengangkat sebuah lampu LED yang sudah mati yang masih menempel di PCB. Bisa kalian lihat di sini. Ini caranya. Kita menggunakan pinset seperti ini. Nah, jika lampu LED-nya yang mati terdapat dua buah, kita panaskan lagi yang mata LED-nya yang mati. Nah, baru kita angkat seperti ini. Ini caranya. Dan setelah kita ganti menggunakan lampu LED yang baru. Jika kita sudah ganti menggunakan lampu LED yang baru, kalian bisa ingatkan atau kalian bisa titik fokuskan kepada kutub positif dan negatif dari sebuah lampu LED ini. Jangan sampai terbalik, karena jika sampai terbalik, lampu LED tidak akan menyala. Jadi posisikan kutub negatif dengan kutub negatif lampu LED yang ada di PCB, dan posisikan juga kutub positif dan kutub positif yang ada di PCB. Nah, setelah kita paskan kutubnya, baru kita tempelkan lagi. Cara memasangnya, tinggal kita tempelkan seperti ini. Sambil dipanaskan, kita tempel seperti ini lampunya. Nah, seperti ini sudah menempel. Kita ambil lagi lampunya yang baru, kita tempelkan seperti ini. Ya, kita tempelkan di timah yang sudah panas. Nah, tinggal kita tempelkan seperti ini. Nah, pas dipaskan, baru kita dinginkan. Kita jauhkan dari api. Maka ini lama kelamaan akan timah akan membeku lagi dan menempel dengan kuat lagi. Ini masih panas, jadi timah masih mencair. Nah, seperti itulah ya kawan, tutorial cara mengganti lampu LED bawaan pabrik yang biasanya terdapat pada lampu bohlam rumah tangga. Jadi, jika sekiranya lampu di rumah kalian ingin, bagi kalian yang ingin memperbaiki lampu LED di rumah sendiri ya, bisa kalian contohkan video yang ada di saya ini, yang sekiranya bisa kalian pahami, ataupun mungkin kalian bisa membeli dulu mata LED-nya, ya, mata LED-nya seperti ini, baru kalian bisa praktekkan cara ini seperti yang sudah saya videokan di sini. Jadi mungkin semoga bermanfaat videonya dari saya. Salam dari saya, dukung terus channel kami di Nawis Elektro. Jangan lupa subscribe, like, komen, ataupun share jika kalian berkenan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua yang belum mengetahui atau yang ingin memperbaiki sendiri lampu bohlam yang ada di rumah kalian, yang kalian sekiranya mungkin kalian belum tahu caranya, bagaimana cara mengganti lampu LED ini. Sebenarnya jika dalam sebuah lampu LED ini mati satu, biasanya ya bisa juga langsung di jumper. Yang misal lampu LED-nya yang mati hanya satu, ya kalian jumper langsung, kita ambil dulu lampu LED-nya, baru kita sambung pemakai kabel ini. Tetapi itu tidak akan bertahan lama. Alangkah baiknya jika ada satu buah lampu LED yang mati, alangkah baiknya kalian ganti menjadi lampu LED yang baru. Kalian belikan mata lampu LED dan kalian ganti ke yang mati itu sendiri. Karena kalau kalian cuma mencabut dan menjemper lampu LED-nya, lama kelamaan pasti akan ada mata lampu LED yang mati lagi. Jadi bagi kalian yang ingin mengganti memperbaiki lampu bohlam sendiri ya, terutama yang lampu rumah yang seperti ini ya, yang model lampu LED, jadi kalian tinggal belikan aja mata lampu LED yang seperti ini dan kalian ganti seperti cara mencopotnya ataupun menggantinya seperti ini. Dipanaskan PCB-nya, baru kalian ambil, lalu kalian ganti menjadi memakai lampu LED yang baru. Karena biasanya kalau cuma dijemper, lampu LED tidak akan bertahan lama. Jadi usahakan ganti memakai lampu LED yang baru. Oke, terima kasih kawan. Cukup sampai di sini saja videonya. Sampai ketemu di video lain kali. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Salam dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami. Cek di drop.